Oke, pemirsa, sepertinya rekan saya sudah tidak sabar dari tadi dibahas. Kenapa aku? Kamu bilang ya favorit banget kan dengan liputan saat ini. Iya, aku favorit banget sama perempuan yang satu ini. Udah cantik, masih muda, kemudian sekarang lagi hamil anak kedua. Pokoknya keluarga berbahagia. Dalam hitungan kurang lebih 1 bulan lagi, Nindi akan melahirkan anak keduanya. Katanya sih mau sesar. Katanya takut dengan prosesnya ya. Makanya sempat dibikin relaksasi terlebih dahulu dengan melakukan surprise baby shower dengan tema spa. Sebentar. Spa kan relaksasi. Relaksasinya, tapi ini banyak banget loh setelah kita hitung-hitung dari kemarin ya pemirsa. Barangkali Anda juga followersnya Nindi di Instagram. Kayaknya dapat kejutan, dapat surprise-nya dari teman-teman. Sering banget. Gak selesai-selesai loh sampai sekarang. Siapa tahu nanti ada surprise lagi di meja operasi juga yang terakhir ya. Jangan-jangan okay, surprise one, yang bahagia pasti ya. Kita mau lihat seperti apa surprise baby shower dari teman-teman kuliahnya ya katanya ya. Oke, selengkapnya seperti apa? Ini dia. Kurang lebih seminggu lagi melahirkan anak kedua, penyanyi Nindi mendapat kejutan dari teman-teman semasa kuliahnya. Nindi dihadiahi pesta baby shower di sebuah hotel berbintang di Jakarta hari Sabtu kemarin. Seperti diketahui, baby shower adalah perayaan menyambut datangnya bayi. Biasanya ibu bersama calon bayinya mendapatkan beragam hadiah di pesta tersebut. Dan terkait pesta baby shower kemarin, Nindi mengusung konsep spa party. Nindi dan teman-teman wanitanya mengenakan kimono berwarna pink dan teman-teman prianya mengenakan kimono berwarna hitam. Sebelum baby shower digelar, terlebih dahulu Nindi ditutup matanya oleh teman-temannya. Ada aku di depan. Hah? Ada aku di depan. Ngapain sih nih? Kita mau jobrin kamu. Kan banget. Ini sahabat-sahabat aku yang paling dekat. Aduh, seneng banget. Sebenarnya ini acara acaranya itu mereka tuh udah bikin drama yang begitu ini ya. Aku nggak tahu sama sekali awalnya kemarin 2 hari yang lalu. Terus tiba-tiba ada salah satu wartawan malah kirim undangannya ke aku. Terus aku kan kaget. Loh, ini kan judulnya surprise, kok kamu kasih tahu ke saya sih? Saya kan kasihan sama teman-teman saya gitu loh. Terus akhirnya aku bilang, udahlah gak usah bikin-bikin baby shower. Ya gak bisa, udah dibayar semua. Ya udah, jadi aku mikir ya udah kalau gitu acaranya berarti kan berubah. Aku gak tahu kan, tetap gak tahu acaranya bagaimana. Jadi aku mikir ya udah aku ikutan buka kamar, nanti aku di kamar aja dulu gitu loh. Jadi mereka mau ngapain? Tadinya kan sebenarnya aku nggak ada di sini. Jadi dari rumah ke sini ceritanya ada mamanya sahabat aku yang ini mau tunangan. Jadi ceritanya mau tunangan. Nah, terus kita udah bikin grup kado, jadi udah bikin segala macam. Ternyata kadonya bohong. Jadi kita nggak, aku nggak ada yang tahu. Eh, senang sih. Ini udah yang part ketiga. Ah, terima kasih semuanya. Seperti itulah keseruan acara baby shower Nindi menjelang persalinannya. Usai pesta digelar, kini Nindi harus menyiapkan dirinya untuk melahirkan anak keduanya yang hanya tinggal menghitung hari saja. Bagi Nindi, dirinya tidak menampik. Memang masih teringat dengan persalinan anak pertamanya yang dilakukan dengan operasi sesar. Nindi pun merasa takut jika mengingat semua itu. Namun ketakutan Nindi serta merta saja sirna lantaran Askara Parasadi Harsono, suami tercintanya, bakal mendampinginya saat operasi sesar dilaksanakan nanti. Karena kan operasi ya, bagaimanapun kan takut. Masuk ruang operasi udah kebayang-bayang, aduh ini apa namanya, anestesi nanti gitu-gitu ya, kayak gitu-gitulah. Jadi persiapan sudah berapa persen Mbak Nindi? Udah lah, persiapan mental sih, kalau barang-barang sih semua udah. Tinggal mentalnya doang, yang tinggal 9 hari kan mundur. Iya, 9 hari. Deg-degan lambah masuk ruang operasi, takut. Enggak, apa ya. Kamu aja juga takut, dia aja bilang, aku kok takut juga katanya. Jadi ya takut lah, maksudnya kan perut yang dibelek, bukan gimana. Itu walaupun ngobrol sama dokternya tetap aja, belum lagi pasang keteter. Pasti sih ya, karena anak pertama sini kan juga saya ikut ya, maksudnya, dan juga yang kedua kan perempuan ya, saya juga pengen lah, apa maksudnya, nggak mau saya beda-bedain lah, kalau memang dia masuk, yang kedua juga saya akan masuk gitu, saya pengen merekam lah, toh juga apa namanya, pas udah segini gini saya kasih lihat nih loh, kamu dulu nih, waktu kamu keluar, nah dia nanya tuh banyak, ini kenapa ya, kok ini kok ini dulu ya, kaki duluan kenapa ya, gitu. Nah, karena Mas Abi kan sungsang, jadi pas dioperasi kan kakinya duluan yang keluar. Iya.
Karena proses operasi sesar akan dilaksanakan tak sampai 2 minggu lagi, Nindi pun senantiasa diingatkan suami untuk tak terlalu banyak beraktivitas. Namun bagi Nindi sendiri, dirinya justru masih suka mengemudikan mobil sendiri untuk mengantarkan anak mengaji atau ke sekolahnya. Jangan terlalu capek, jangan sering-sering pergi juga, karena kan memang kalau dilihat kan udah jalan berapa ya? Jalan udah 9 gitu, karena tinggal ngitung hari lagi lah. Tinggal 9. 9 hari lagi. Insya Allah lahiran anak perempuan. Mandiri dia. Kamu masih nyetir sendiri kadang-kadang kalau lagi supir. Mandiri. Harus standby dia sekolah. Kamu pokoknya yang penting dia ya. Karena dia ada ngaji, dia berangkat pagi pulang sore. Jadi ngaji, les baca tulis gitu kayak gitu. Jadi yang penting supir aku standby buat Abi. Jadi aku kalau ada pergi-pergi sebentar ya aku nyetir sendiri aja. Cuek. Lantaran Askara Parasadi Harsono, suami tercintanya, bakal mendampinginya saat operasi sesar dilaksanakan nanti. Karena kan operasi ya, bagaimanapun kan takut. Masuk ruang operasi udah kebayang-bayang, aduh ini apa namanya, anestesi nanti, gitu-gitu, yang kayak gitu-gitulah. Jadi persiapan sudah berapa persen, Mbak Nini? Udah lah, persiapan mental sih, kalau barang-barang sih semua udah. Tinggal mentalnya doang, yang tinggal 9 hari kan mundur. 9 hari. Deg-degan lah Mbak, masuk ruang operasi takut. Enggak, apa ya. Kamu aja juga takut, dia aja bilang, aku kok takut juga kata ini. Jadi ya takut lah, maksudnya kan perut yang dibelek, bukan gimana. Itu walaupun ngobrol sama dokternya, tetap aja. Belum lagi pasang keteter. Pasti sih ya, karena anak pertama sini kan juga saya ikut ya, maksudnya, dan juga yang kedua kan perempuan ya, saya juga pengen lah, apa maksudnya, nggak mau saya beda-bedain lah kalau memang dia sih dia masuk, yang kedua juga saya akan masuk gitu, saya pengen ngerekam lah, toh juga apa namanya, pas udah segini gini saya kasih lihat nih loh kamu dulu nih, waktu kamu keluar, nah dia nanya tuh banyak, ini kenapa ya kok ini kok ini dulu ya, kaki duluan kenapa ya, gitu. Karena Mas Abi kan sungsang, jadi pas dioperasi kan kakinya duluan yang keluar. Iya. Karena proses operasi sesar akan dilaksanakan tak sampai 2 minggu lagi, Nindi pun senantiasa diingatkan suami untuk tak terlalu banyak beraktivitas. Namun bagi Nindi sendiri, dirinya justru masih suka mengemudikan mobil sendiri untuk mengantarkan anak mengaji atau ke sekolahnya. Jangan terlalu capek, jangan sering-sering pergi juga, karena kan memang kalau dilihat kan udah jalan berapa ya, jalan udah 9 gitu, karena tinggal ngitung hari lagi lah, tinggal 9 hari lagi, insya Allah lahiran anak perempuan. Mandiri dia. Kamu masih nyetir sendiri kadang-kadang kalau lagi supir. Mandiri. Harus standby dia sekolah. Kamu pokoknya yang penting dia ya. Karena dia ada ngaji, dia berangkat pagi pulang sore. Jadi ngaji, les baca tulis gitu kayak gitu. Jadi yang penting supir aku standby buat Abi. Jadi aku kalau ada pergi-pergi sebentar ya aku nyetir sendiri aja. Cuek. Sukses ya surprise-nya ya. Ini tapi agak sedikit membingungkan pemirsa ketika dapat kejutan. Surprise itu kan biasanya tiba-tiba. Tapi kalau Nindi surprise kejutannya udah cantik. Atau memang selalu cantik dari bangun tidur ya? Nah itu dia jawabannya, selalu cantik. Hebat loh ibu hamil yang satu ini. Dia selalu on. Dan dia juga banyak dijadikan panutan fashion loh. Oh karena memang kalau kita lihat busananya sendiri juga memang sangat luar biasa. Outstanding, kelihatan cantik selalu ya. Kita doakan semoga proses untuk persalinannya lancar, termasuk juga untuk sesarnya nanti ya. Oke, tidak sabar untuk segera melihat baby girl-nya. Dia juga pasti senang ya, karena kalau punya anak perempuan itu kita sebagai ibu-ibu punya alasan untuk beli tas, beli perhiasan. Kenapa emang? Ya, buat nanti diwarisi. Juga, buat diwariskan. Walaupun yakin ini pasti banyak di koleksi yang pasti banyak banget. Koleksi mobilnya aja juga banyak menurut saya. Tapi nanti kita lihat setelah persalinan apakah akan ada syukuran yang banyak lagi, surprise dari teman-temannya. Nah, itu yang belum ada, tas syukuran akikahan surprise. Belum ada tuh ya. Tapi ini membuktikan kalau Nindi dicintai sama teman-temannya. Itu yang paling penting ya.